ini adalah isinya nih. Karena spicy jadi dia sebenarnya udah pedes ya. Terus ngapain gua sambelin lagi? Cheese, garlic cheese. Oke, silakan dinikmatin. Kenapa? Halo semuanya, kali ini kita ada di Burger Bener dan ini adalah Burger Bener 2 spicy yang spicy yang beef. Spicy yang beef dan ini gede banget, segede gini. Kita lihat isinya ya, segede apa. Ini yang spicy. Pertama kita nyoba, tapi kita pakai ini dulu ya. Ini sambalnya ada Del Monte. Ini sambal standarnya dari sini. Jadi dia pakai sambal Del Monte. Kita buka dulu ya. Ini adalah isinya nih. Karena spicy jadi dia sebenarnya udah pedes ya. Terus ngapain gua sambelin lagi ya. Gimana kalau gua coba dulu nggak pakai sambal ya? Coba. Dia pedes. Pedasnya pedas keasem-aseman. Jadi gak perlu sambal lagi sih sebenarnya. Hari ini udah pedas. Udah dibuka tapi. Udah dibuka. Coba gue cantumin sambal deh. Dia dagingnya dua. Ini dagingnya dua slice. Karena ini burger bener dua. Kalau pesannya burger bener satu, dagingnya cuma satu. Kalau pesannya tiga, ini juga tiga. Dagingnya tebel dan gue rasa gue bakal kenyang makan ginian. Oh iya, dia nggak ada sayur. Cuma ini patty-nya doang nih, rotinya doang, sama daging. Dagingnya dua. Karena ini benar-benar dua, dagingnya dua dan nggak ada sayur. Jadi murni daging sama bumbu merah aja, bumbu merah sambal. Buat yang pengen nyobain bisa kesini. Alamatnya di mana? Oh iya, buat yang pengen nyobain bisa kesini. Alamatnya di Kelapa Gading, tepatnya di seberang Pasar Mandiri Baru. Dekat toko Luwes. Ada toko Luwes. Jadi kalau di Kelapa Gading itu ada toko namanya toko Luwes, itu terkenal banget. Udah ada dari lama banget lah pokoknya. Kalau kita belanja alat tulis, anak sekolah belanja alat tulis itu terkenal toko Luwes. Nah, bergerak nggak jauh dari toko Luwes. Dekat Bakso Leo juga. Jadi kalau di Google Maps mungkin nggak ada ya, Bakso Leo, nah itu sebelah-sebelahnya. Begitu dulu aja informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah. Thank you buat yang udah nonton. Dah.